What's up guys, balik lagi di channel Aji Football. Oke guys, kali ini saya mau membahas tentang sosok asisten pelatih baru dari pelatih tim nasional Indonesia yakni Shin Tae-yong. Sebelumnya asisten pelatih timnas yakni Jenan Radoncic baru saja mundur dari timnas Indonesia karena alasan keluarga. Tentunya ada kekosongan di posisi asisten pelatih tim nasional Indonesia. Dan hal itu akhirnya sudah teratasi di mana ada sosok dari Korea Selatan yang menjadi asisten baru dari Shin Tae-yong. Dia adalah Cho Byung-kuk yang menjadi asisten pelatih baru dari STY. Sosok yang satu ini bukanlah sosok yang asing bagi STY, di mana dia pernah menjadi asisten pelatih dari klub Seongnam Ilhwa pada tahun 2009 hingga 2011, di mana di sana pelatih kepalanya adalah Shin Tae-yong. Jadi duet pelatih ini sudah pernah terjadi sebelumnya dan kini kembali terulang lagi di timnas Indonesia, guys. Kepastian Cho Byung-kuk menjadi asisten pelatih timnas Indonesia ini disampaikan secara langsung oleh direktur teknik PSSI yakni Indra Syapri. Indra Syapri memastikan kalau Cho Byung-kuk menjadi asisten dari STY dan kini ia telah berada di Turki untuk ikut serta dalam pemusatan latihan timnas U20 di Turki. Oke guys, jadi terjawab sudah siapa asisten pelatih baru dari Shin Tae-yong. Semoga sosok ini bisa turut serta mengangkat timnas dan tentunya bisa membantu perkembangan timnas menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan semoga saja bisa memberikan prestasi juga. Oke, sekian dulu informasi mengenai Shin Tae-yong dan asisten barunya. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa.